Saudara, warga memprotes pencairan bantuan langsung tunai atau BLT di kantor desa Tonyaman, Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Warga berdesakan dan padatnya antrean BLT terjadi di Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Pasalnya, pencairan BLT untuk warga dari 3 desa dilakukan terpusat di satu tempat. Kali ini warga mendapatkan BLT minyak goreng dan sembako dengan total Rp500.000. Jadi satukan desa, 3 desa, coba yang kita mengantri ini bulan puasa lagi. Tapi belum dapat tuh? Enggak, belum dapat. Kira-kira masih lama enggak? Masih lama, Pak. Ini bisa sampai banyak begini orang kira-kira apa? 3 desa, Pak. Desa Kuajan, Re, atau Nyamang. Oh, gitu, disatukan ya? Iya, disatukan ini. Semuanya masing-masing desa, Pak. Gitu. Sementara itu di Grobogan, Jawa Tengah, ratusan warga berdesakan dan saling dorong saat pengambilan bantuan pangan tunai dan bantuan subsidi minyak goreng di balai desa setempat. Warga yang sudah antre sejak pagi tak sabar untuk segera mendapatkan bantuan, meski petugas mengimbau untuk antre menyesuaikan nomor undangan. Rp500. Bantuannya minyak totalnya berapa? Kalau yang 300. Beli minyak 6 liter, 150.